السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan jikalau penduduk-penduduk sesebuah negeri ataupun kampung atau negara atau masyarakat beriman dan bertakwa, pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Tapi mereka membohongi peringatan kami, lalu kami seksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Suratul A'raf ayat yang ke-96. Terima kasih Dara Pengerusi, Tuan Pengerusi Majlis, Pengurus Masjid, Tuan-tuan Pegawai, Imam, Bilal dan Siok, Saf Kepimpinan Masyarakat, Muslimin Muslimat, Hadirin Hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpah dan kurnianya, maka pada malam ini julung-julung kali saya dapat sama dengan tuan-tuan di Masjid Alam Impian ini yang tersergam indah, cantik lagi menawan. Dan semoga masjid ini menjadi tempat one stop center, tempat rujukan bila tuan-tuan ada masalah, bila ada musibah, bila ada apa-apa sajalah. Masjid ini dalam bahasa sepatutnya ialah one stop center. Sama ada masalah dari sudut kemiskinan, dari sudut sosial kemasyarakatan, dari sudut ekonomi,
Yang paling-paling ialah yang Nabi dan Allah inginkan ialah orang-orang yang sentiasa atas nama perpaduan, atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tujuan dia masjid. Masjid memang dari kata isi makannya masjid, tempat sujud. Tetapi bukan semata-mata hanya untuk solat. Maksud segala benda harus digembelengkan oleh jiwa, raga dan harta masyarakat untuk memakmurkan rumah Allah yang indah ini. Dan kalaulah sebaliknya, maka tak mustahil lah masjid yang disebut oleh Nabi SAW masjid amiratun wahia khurabun minal huda. Antara tanda-tanda akhir zaman, masjid-masjid dibina dengan tersergam indah, cantik lagi menawan, tetapi khurab, kalau bahasa Urdu tu korban, bohot-bohot kharabnya, makna rosak daripada hidayah. Masjid cantik tapi punah hidayah, tak dapat petunjuk daripada Allah. Kalau kita refer surah At-Taubah, Allah sebut orang-orang yang berani memakmurkan rumah Allah ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, solat, zakat. Dan mereka tidak takut, mereka tidak takut melainkan hanya mereka takut kepada Allah. Moga-moga dengan nilaian tersebut, Allah kata fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, yakni mereka tadi orang yang memakmurkan rumah Allah, beriman Allah dan akhirat, solat dan bayar zakat, ni kemantapan pengukuhan ekonomi umat. Dan mereka ni jenis tak takut sesiapa pun, mereka dia orang takut hanya Allah sahaja. Maka mereka ini akan mudah mendapat hidayat atau petunjuk daripada Allah. Itu antara yang Allah sebut dalam Quran, dalam surah At-Taubah. Jadi insya-Allah sebagai intro nak perkenal diri, pengerusi dah perkenal dah. Jadi kalau perkenal dua kali nampak sangat nak glamour. Jadi orang dengar pun nak glamour juga, kan? Jadi insya-Allah itulah saya tadi ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita ni kuliah maghrib, kita akan cuba berhenti. Saya cubalah dalam 8:30 ke 8 berapa ke. Esok pun kerja. Jadi tajuk kita ni, saya tengok yang diberi kepada saya ialah tentang musibah dan bala bencana. Allahu Akbar. Dalam satu ayat, ayat ni memang familiar lah. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Tujuan Allah berikan musibah atau malapetaka ini, tujuan dia ialah supaya manusia ni kembali kepada Allah. Dan sebab-sebab saya bincang ayat hujung dulu. Saya tak buat cerita tentang mula tu. La'allahum yarji'un, sebabnya ialah Allah buat musibah, Allah buat malapetaka, Allah buat ujian lah. Jangan bayang ke gempa bumi je. Tujuan ialah supaya mereka kembali kepada Allah. Manusia ni kadang-kadang bila dia sampai peringkat high level, dia angkuh. Kita ni bukan boleh senang sikit. Bila senang sikit je, dia mula nak action. Dia nak sombong.
Lalu tujuan Allah ni diberikan musibah ialah untuk atau supaya manusia ni yarji'una ilallah. La'allahum yarji'un. Ada orang dalam Imam Syafi'i rahimahullah, tak silap saya dalam nukilan beliau, dalam mafhum lah, saya tak hafal dia punya tu, dia ada buat kata-kata tu, orang terjemahkan mafhum macam inilah. Allah amat mencumburui akan hati-hati hambanya yang mengharapkan sesuatu di atas muka bumi ini terlebih dahulu daripada mengharapkan Allah. Lalu Allah gagalkan impian dia atau harapan dia supaya dia ini kembali kepada Allah. Kita kan hati, aku duit, you don't worry lah, ini kerja beres bawah, kata dia, benar-benar mudah. Tapi tidak sedikit pun meletakkan Allah pada bicara kita. Hatta nabi-nabi pun dihukum oleh Allah di atas kealpaan atau kesilapan. Tapi nabi-nabi ini dia maksum. Aku ada 99 isteri, seorang nabi dia kata, akan kustubuh semua sekali, kemudian dia akan mengandung serentak, mungkin dia beranak serentak, dan aku ada anak 99 orang, aku akan hantar dia orang pergi perang. Memang betul nabi ni dia memang tak perlulah apa pil sekalipun, kat Cik Fatimah ke atau Kak Ali ke, mengandung belaka isteri dia. Kesilapan dia ialah Allah sebut dalam Quran, dia tak sebut apa, insya Allah, sikit je, insya Allah, tiga perkataan. Lalu lahirlah anak-anak dia, 98 semua tewas mati, hanya seorang je keluar elok, tetapi semuanya mentimun, tangan tak ada, kaki tak ada. Waktu itulah ditegur oleh Allah, walau kamu nabi sekalipun, jangan guna apa yang kamu ada, kamu kata you have a power, tapi you harapkan kekuatan you sahaja, you tak harapkan Allah, Allah akan berikan sesuatu. Tengok ini berlaku. Nabi-nabi, ada nabi yang ditelan oleh ikan ke contoh dia. Mungkin dalam bahasa mudahnya, kita ni mudah merajuk, mudah fed up, mudah give up. Lagilah Allah akan berikan kepada kita musibah. Ni nak periksa ni 13 apa ni, Januari ni, Januari pula ni, apa nama ni, November ni, kita hantar anak kita guna power of money, hantar tuition sana, hantar kelas tambahan sana, jangan takut lulusnya, tapi lupa sebut nama insyaAllah. Apa jadi? Tiba-tiba keputusan tak sepatutnya dapat macam tu. Tuan-tuan rumah Allah takat, wallahi mak bapak dia akan stres. Mak bapak dia akan stres. Sebab mengharapkan kerajinan, ketekunan, kesungguhan anak tadi, tanpa mengharapkan daripada Allah, Allah ni cemburu sungguh akan hamba-hamba dia macam ni. Lalu apa musibah dia? Anak dia gagal. Bukan maksud gagal, maksud dia tak dapat target 9A, dapat A tapi semua A minus, A tolak. A tolak dapat 2, C tendang, C tendang pula, C tolak, ha, dapat 6, D pun dapat 1, Inggeris contohlah.
Lalu anak mak kata apa? Why, why, why? Why je lah. W. Eh, why, why? Why? Lalu anak-anak mak bapak kata, tengoklah ni, tengok kau ni. Aku dah kata tengok abang. Ah, dia akan buat banding. Contoh dia. Bukan sebelum periksa. Musibah Allah bagi macam-macam benda. Tekanan perasaan. Betul tak dia nak? Ha? Stres kerja. Berapa ramai yang kerja Allah berikan stres kat dia. Gaji dia rasa dia tak puas hati. Bila bos dia marah, dia akan rasa sakit hati. Ni cara kerja. Apa musibah dia? Maka lahirlah golongan-golongan pekerja. Kalau rasuah benda haram ni, dia orang tak kisah. Ya Nabi sebut, sayati ala ala nasi zamanun la yubalil mar'u min aina tasabu am min al-haram ahlali awil harami. Akhir zaman akan satu masa menimpa manusia, orang tak kisah dah rezeki mari mana, halal ke haram ke, dia tak kisah. Ini musibah sebab kita buat kerja takut dalam bahasa sudutnya, dalam surah yang sebaca mukadimah tadi, iaitu tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nak cerita dalam bab musibah, benda-benda yang kita nak fokus sikit ataupun nak intro sikit bagi kita faham gelok. Kita duk bayang tu bala bencana tu Palu je baru ni. Mungkin Allah tak beri gempa bumi, tapi Allah berikan gempa hati. Dalam rumah bergaduh, suami tak respect isteri, isteri tak respect suami. Cuba cek balik elok. Paling kain sampai mati elok yang kita kahwin, bergaduh tak habis-habis. Dapat suami ego, kadang dapat bini pun ego. Ego lawan ego, jadi Yamaha ego. 150cc. Lah hebat awak tak? Bising, greng, greng, greng depan orang. Isteri pegawai eksekutif, suami pun pegawai eksekutif, gaduh. Eh, you, eh, you, lah. Lembu punya tahi pun disebut bullshit. Terkejut lembu tu. Eh, tahi aku pula dimainnya, kata dia. Ha, babi pun terkejut. Yang gilanya manusia, tapi dia kata, gila babi. Kesian babi tu. Terkejut babi tu. Sawan babi, terkejut babi tu. Tengok, ni bahasa mudah. Kan? Taib. Ummu Salamah dalam hadis riwayat Ahmad ada menyebutkan, jika timbul maksiat pada umatku, kata Rasulullah SAW. Ummu Salamah ni tahulah. Kena tak Ummu Salamah siapa? Suami dia meninggal, tapi Nabi kahwin dengan dia. Rasulullah bersabda, jika timbul maksiat pada umat aku, maka Allah akan menyebarkan azab seksa kepada mereka. Dengar, eh? Borang duduk kalut. Ada orang cakap bencana alam sekian kerana maksiat sekian. Ada orang ni kata, jangan, ini semua qadar Allah SWT. Ini bla bla bla. Tengok. Hello. Isu musibah, malapetaka yang saya belajar, mesti ada sebab-sebab tertentu. Atas Bukit Nuhud dalam hadis Bukhari Muslim, gempa bumi berlaku. Nabi tepuk Gunung Uhud. Wahai bumi, jangan goyang. Di atas hamun ada Nabi, ada orang siddiq, ada dua orang mati syahid. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar siddiq, syahid Umar dan Osman. Sana Umar pula, bila bergoyang, dia tepuk juga. Dia pandai sahabat. Maksiat apakah yang dilakukan oleh kalian begitu cepat sampai bumi pun tak puas hati dengan kita? Andai kata berlaku kali kedua, aku akan tinggalkan kamu. Ha. Sama juga Umar bin Abdul Aziz, Ka'ab bin Malik punya peristiwa. Sama statement dia orang. Umar bin Aziz bila kena je gempa bumi, dia tulis surat semua gemerah-gemerah di bawah jajahan dia. Apa dia kata? Bersedekahlah.
Karena kita ni kedekut sangat. Antara statement dia, bersedekahlah banyak-banyak. Termasuk Ka'ab bin Malik pun sama juga statement dia. Maksud dia apa dia? Maksiat apakah yang kita kerjakan sehingga bumi pun tak boleh terima kita? Sebab bumi ni yang boleh merosakkan dia ialah maksiat-maksiat kepada Allah sahaja. Sifat bumi dan langit ni subbahalillahi ma fis samawati wal ard. Tu sifat. Bumi dengan langit sentiasa bertasbih memuji Allah. Kita makan pun tak baca bismillah. Minum dengan tangan kiri. Kita mesyuarat-mesyuarat sesekian, makan bihun, orang bagi garpu, cedok dengan tangan kiri, bohlah mulut tangan kiri, punya bodoh kita macam itu. Lepas tu pula ambil air pula tuang dengan tangan kanan, bagus, cantik dah, tuang kanan. Tiba-tiba ambil kiri, suak dalam mulut, baca bismillah, sumbat mulut dengan tangan kiri, tak dapat apa. Sifat bumi ni Allah kata subhanallahi ma fis samawati wal ard, bertasbih menyucikan Allah yang ada di langit dan di bumi. Kita tuan-tuan, sebab tu kata Rasulullah SAW, riwayat Imam apa nama ni Ummu Salamah sebut, aku berkata wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu tidak ada orang-orang soleh? Dah tak ada orang soleh ke ya Rasulullah? Nabi kata jika umat aku buat maksiat, Allah akan timpakan azab-azab seksa kepada mereka. Kita akan baca ayat yang tali dengan hadis ini, insya-Allah. Lalu Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu tidak ada orang yang soleh? Dah tak ada ke orang soleh sampai jadi macam tu? Apa Nabi jawab? Baginda menjawab, ada. Ada orang soleh. Lalu aku bertanya lagi, apa yang Allah akan perbuatkan kepada mereka? Baginda menjawab, Allah akan menimpakan kepada mereka azab sebagaimana yang ditimpakan kepada orang yang berbuat maksiat, kemudian mereka mendapat keampunan dan keredaan daripada Allah. Bila maksiat ni berleluasa, ditimpa dunia ni dengan azab dan seksa atau bala bencana malapetaka, yang kena bukan setakat orang-orang yang zalim sahaja, orang buat maksiat. Kita-kita duduk dalam masjid pun kena sekali. Jadi Ummu Salamah tak puas hati, dia kata habis tu macam mana orang soleh? Jangan risau, dia orang ni akan bangun bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti dalam keadaan mereka ini akan diampunkan dosa oleh Allah. Satu hadis. Dalam hadis yang lain ada menyebutkan malaikat datangnya bersama Nabi. Sebut Nabi apa? Dalam footnote footnote nota kaki dalam Mukhtasar li Abi Jamrah, ikhtisar daripada hadis Imam Al-Bukhari, saya mengajar hadis itu di Masjid Kuala Selangor. Malaikat kata, ya Nabi Allah, besok Allah akan matikan 60 ribu orang jahat, 100 ribu, 40 ribu orang baik. Nabi itu tanya, aku tak kisah 60 ribu jahat tu diambil, tapi kenapa 40 ribu baik kena sekali? Apa jawapan dia? Sesungguhnya 40 ribu yang soleh itu mereka tidak bangun menentang kemungkaran, lalu Allah sapu diorang sekali. Allahu Akbar. Kan Allah kata wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu khassah. Takutlah musibah Allah akan bagi kalau dia mari bukan orang zalim je kena, bahkan kita semua pakat kena sekali. Sebab tu apa yang buat? Okey, balik pada ayat tadi ni, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu. Rosak darat, rosak bumi, rosak laut, rosak daratan disebabkan tangan-tangan manusia
lalu kami timpakan azab hasil daripada sebahagian apa yang mereka lakukan. Ba'dallazi amilu, bukan semua dosa dapat azab di dunia, tapi sebahagian amalan yang dosa dapat azab cash daripada Allah di dunia lagi. Lalu ada ulama bincangkan antara ialah dua perkara. Azab bala bencana, malapetaka turun disebabkan dua perkara. Yang pertama apa dia? Idza zaharatil ma'asi, apabila maksiat dibuat secara terang-terang. Orang berani dah buat promosi maksiat. Bila ada manusia di muka bumi dah terang-terang boleh mempromosi maksiat, maka bermakna kita telah menghalalkan bencana daripada Allah. Yang kedua apa dia? Yang kedua ialah orang-orang yang saleh la yunkirunal ma'asi, orang-orang saleh tidak bangun menentang kemungkaran. Maksud dia diam itu redha. Menentang kemungkaran mesti dengan kuasa. Menentang kemungkaran bukan sekadar dalam hati. Dalam hati itu maksud dia maksiat-maksiat yang tak ditimpakan bala bencana atas muka bumi. Cuma dia tinggal semayang, dosa. Mungkin dia tak kena azab atas muka bumi. Tapi kalau dalam bahasa mudah, zina terang-terang berleluasa, minum arak terang-terang di berkuasa, apa nama, berleluasa. Orang minum arak ni selamba dah. Tiba dekat mat jujung tu, budak-budak beli air dekat sebuah hari, apa nama, kedai 4 jam tu, minum dekat tepi tu, kita tengok aja. Orang balik majlis tengok, eh lah budak-budak sekarang lah, tak tahu lah. Itu je, mak arik li sukun. Keluar kulam majlis, AJK-AJK pun mangkuk ayun sekali semua kena. Ha, sebab apa? Dia kata, as-salihun la yunkirun al-ma'asi, orang soleh tidak mengingkari maksiat. Makcik-makcik pun samalah. Ya. Yeah. Ha, makcik-makcik sembang. Alah, makcik-makcik bawang, makcik-makcik kunyit semua ada. Eh, ha, ni Allah tak tahulah budak-budak sekarang ni apa nak jadilah. Tengoklah kat kedai 4 jam tu lah. Pakai minum arak lah. Aku tak tahulah. Duk beletih membebeh tak bebeh. Budak-budak naik rempit motor malam-malam. Kita boleh buat apa? Ingat eh. Bila orang soleh diam, bermakna orang soleh reda dengan kemungkaran. Ha. Tuan-tuan fikir sendirilah. Saya rasa tuan-tuan duduk sini semua orang kaya ni, ada Datuk, Tan Sri semua ada ni, gaji mahal-mahal semua, belah-belah ribu. Tengok masjid tu macam dengan istana. Sekolah apa pun tak tahu, macam istana. Ada menara masjid semua. Aku ingat tentu masjid singgah tentu, punya gelap. Punya sekolah. Tuan-tuan. Maksud saya jangan jadi manusia dalam comfort zone, sizek. Biarlah dia orang. Yang penting jangan dia orang kacau kita sudah. Baik. Berjaya. Kita bincang anak dah. Biarlah dia orang buat jahat, kita jangan sudahlah. Nasihat anak macam Naruto Shippuden bunyi. Nampak? Lepas tu budak-budak buat maksiat depan-depan ni, biasalah. Dua benda ni, tengok. Tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu antara dia. Kemudian dalam ayat yang lain, saya baca ayat sikit insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula. Yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura
إلا وأهلها ظالمون. سورة القصص ayat 59. Terjemahan dia yang ke mana-mana pastikan selepas ini. صلى على محمد وعلى ال محمد اللهم رب هذه الدعوه تم صلاه قائمه محمد وسيده الفضل الله عزم قبل yang bermaksud dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, negeri-negeri, desa-desa sebelum Allah mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Dan tidak pula kami, kata Allah, membinasakan kota-kota tersebut kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Itu dalam suratul Qasas, refer surah Al-Qasas, ada smartphone boleh tengok ayat yang ke-59. Surah Al-Qasas. Maksud di sini pada Allah tak akan membinasakan sesebuah negeri atau kampung melainkan penduduk-penduduknya melakukan benda yang zalim. Sebagai contoh, kenapa wujudnya banjir lumpur? Kenapa wujudnya rekahan-rekahan tanah? Kenapa perumahan retak dan sebagainya? Contohlah, kenapa runtuh di baru ni di apalah di sebuah negeri itu dan sebagainya, punca apa?
Orang kata apa nak libatkan zalim pula ustaz? Yes, itu juga namanya musibah. Sebab dia orang buat jalan, dia orang buat perumahan tak fikir tentang kebaikan maslahat yang lain. Sebab ada maslahat haiwan, maslahat tumbuh-tumbuhan, lagi-lagilah maslahat kemanusiaan. Dia buat perumahan kerana kepala dia ni dapat untung so. Buat di cerun-cerun bukit lah kali bila hujan turun sebab perbuatan zalim, Allah berikan bencana alam, rumah runtuh, bangunan runtuh dan sebagainya. Itu contoh paling ringan. Kalau yang zalim hak lain ni ulama sebut ialah buat maksiat. Ini contoh. Kita kata tak boleh ni bukit-bukit bukau ni pasak bumi. Saya ingat lagi Alirham Datuk Ishak Baharum, sebelum dia dipinggirkan daripada jawatan beliau, dia pesan dah ni. Lepas tu mungkin ada orang jawab, mufti tahu apa kan. Lepas dia tegur tu, dengar dalam 3-3 minggu ada satu tempat runtuh, sebutlah tempat tu, kan sensitif pula orang dengar. Ini contoh. Banyak benda. Bila Nabi kata takutilah firasat orang-orang yang mukmin, bagi pandangan kena terima. Cek balik bagi elok. Satu ayaran betul mesti sebut, janganlah bukit bukau ini pasak kepada bumi. Mana dia pegang bumi ni. Kita pitarah dia kerana kepentingan-kepentingan pembangunan ataupun pendapatan ataupun aset, akhir berjadi orang lain kena bencana lain. Yang kena tu orang buat baiklah tu. Itu Allah kata dalam Quran ni surah Qasas tadi, iaitu orang-orang yang negeri yang mendapat kebinasaan oleh Allah kerana mereka ini melakukan kezaliman. Itu satu. Ayat yang kedua, ayat seterusnya dalam surah Hud. Surah Hud. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sesekali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya ada orang yang soleh. Saya ulang balik eh. Apa beza statement saya tadi? Maksud dia, orang soleh tengok benda mungkar, dia tak cegah kemungkaran. Tapi kalau soleh terpenuh di muka bumi, Nabi sanggup tepuk bukit Uhud. Diam kamu wahai bumi. Di atas kamu sekarang ni Nabi, seorang siddiq, dua orang syahid. Lalu gegaran tersenyap. Kan? Maksud dia Nabi sebut benda ni nak beritahu, selagi ada 4 orang ni, ada lagi jenis ni, maksud dia siddiq, ada orang yang amanah dalam dunia ni, ada orang yang amanah dalam negara ni, ada orang yang jujur, ada orang yang syahid. Apa syahid? Orang yang berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, di harta benda jiwaraga mereka, maka gempa bumi dia tak berlaku. Tapi kalau dia orang ni juga manusia yang sama, tak mencegah kemungkaran, maka ketidakmustahilan mari bencana alam daripada Allah. Dua pandangan. Kemudian ayat yang lain sebut, iaitu wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqaul fadammarnaha tadmira. Refer surah Al-Isra ayat yang ke-16. Dan jika kami hendak membinasakan sesebuah negeri, batu ayat Quran ni, baik adik-adik yang ada sini, ramai anak-anak muda, baik lelaki perempuan, kita dalam yakinlah. Sebab tu kadang-kadang bahasa mudahlah, kita tak nak kena gangguan orang. Hidup mesti ada wuduk sepanjang masa.
Kalau tak nak mudah sihir kena kita, berwuduklah sepanjang masa. Kalau tak nak kena rasuk dengan menatang-menatang jin dan sebagainya, ayat kursi mengajar kita sampai wala yauduhu hifzuhuma, niat minta ada siapa ganggu aku, melainkan Allah sahaja tempat sandaran aku, insya-Allah. Ini dalam Quran. Ada orang masalah jiwanya tak tenang, alam nasyrah 7 kali, insya-Allah selesai masalah. Tengah-tengah nak periksa, student nak periksa ni, final year ke, quarter final ke, apa ke benda final ke, FAA final ke, Piala Malaysia ke, ya, tengah nak jawab ni, dah mengapa ada ni, dia punya teori, tiba-tiba terlupa. Allah beritahu, وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ, sebut nama Tuhanmu atau ingat akan Tuhanmu tatkala kamu sedang lupa. Ustaz, saya sendiri periksa bila kadang-kadang kita mengapai ayat Quran dipakai ke lampa tak mengapai ni, contoh dia, dia tulis belakang ni matabak mana kelang apa buat tu, yang seronok tu periksa dia. Kita di luar jangkaan kitab yang anda pelajari sekarang ni, cetakan daripada mana kita tahu, cetakan Beirut, Allah tak terbayang lah, kena sekali dah fail. Lepas tu hak tepi-tepi ni pun sedut tengok kekuk ada. Ustaz, dia buat soalan memang betul-betul kita memang gagal punya lah. Dia don't care. Saya kata baca kitab sekian, bukan dalam je, luar kena baca juga. Oh, subhanallah. Dan tuan, tiba-tiba kita ngapal dah ni hadis lebih kurang, kita kena apa satu ni lebih kurang dekat 300 hadis. Kita ngapa? Dia bagi hadis, kita ngapa? Bro. Di Pakistan, di India, kalau apa tak ngapa, keluarlah, duduk kelas lama juga. Sistem hak zaman dulu. Bila lupa aja, sama UM ada pun, terlupa sikit aja. Waskur rabbaka idza nasita. Penawar ada Quran. Ha. Tapi celah-celah tu pula, ada pula orang pergi mancing ikan dekat sungai Kampung Kuantan di Kuala Selangor tu, takut buaya, dia kata apa nama, tabat yada abi lahab watab. Ha, jadi sampai habis jangan buka mulut, mampus tu orang tu. Dia kata buaya tak boleh buka mulut, tu semua mengarut. Lepas tu bila nak mancing pula, nak baling tu, wama ramai ta iz ramai tawalakinallaha rama, langsung tak kena. Itu bukan ayat untuk mancing ikan mangkuk. Itu ayat ceritanya bila orang memanah tu, bukan kau manah, malaikat yang tolong panah. Itu asal dia digunakan untuk mancing ikan. Mancing melekat kolam semalam RM30. Tak mancing, tak apa, cedok dengan tu selesai masalah. Saja buang masa. Kan kolam-kolam hak RM30 tepi lah Kuala Selangor tu. Penuh orang. Dia mancing. Aku tengok macam orang bodoh. Dia cakap tapi jalan, minta maaf lah cakap. Sebab saya tanya orang gila, tak tanya rambutan. Dia mancing dalam dalam baldi. Datang seorang yang berhormat tu, banyaknya ikan, kata dia. Gila apa, kata dia, kata kat rumah tu. Mana ada ikan? Rupanya orang gila tu dah tak apa nak gila dah. Yang kena apa? Yang berhormat tu kena. Allah sebiji ke dia, abad cakap yang berhormat tu, dia, bodoh gila tu. Mana ada ikan dia? Aku saja je, kata dia. Dia bayangkan orang gila tadi ni. Tuan-tuan, itu antara dia lah dia sebut ni. Okey, ringkaskan kepada dia. Allah kata, subhanallah, dan jika kami nak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah. Awas orang-orang mewah. Ini dah melarat dah ni. Tadi orang soleh, ni orang mewah pula. Yang duk tajam maksiat, yang sponsor benda mungkar, puak-puak ni minta maaf kalau ada datuk. Puan ajak saya kata kat kedai, tak, siapa tak rasa padan muka itu je. Kenapa nak sakit hati pula ustaz cakap benda betul? Allah sebut tu dekat negara kita yang sponsor benda mengarut mari ni, siapa dia? Takkan Persatuan Nelayan kot, betul tak kak? Maklum.
yang panggil penyanyi hak pelik-pelik mari kan. Oh, pakai gitu gini, Allah. Bibir tebal. Kan. Yang panggil hak gusi-gusi, hak pelik-pelik dia siapa? Takkan Persatuan Imam-Imam Selangor kot. Bapak Imam tengok gusti, setongkol lawan seketul. Bodoh punya Imam kalau buat gitu. Takkan Persatuan Ibu Tunggal Selangor kot panggil Angelina Jolie mari berlakon depan dia. Eh, pelik benar. Perempuan mewah ni kan? Sebab tu tadi berceramah depan satu koperasi, beberapa puluh koperasi bayar zakat 3.2 juta kepada PPZ. Saya antara langsung speaker untuk PPZ. Bukan lembaga zakat Selangor, PPZ di wilayah. Cerita tadilah. Orang duk terjemah, kaya tu ialah duit banyak. Tak, pada Nabi kaya ialah kaya jiwa. Bila kaya jiwa, orang kaya harta, dia tak berani guna duit dia buat benda mungkar. Tapi Allah sebut dalam ni, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang mewah di negeri itu supaya duit kamu tu bawa kepada mentaati Allah. Tetapi mereka lawan. Mereka durhaka Allah. Guna duit ringgit dia orang ada cabar Allah. Ini yang berlaku di Palu baru-baru ni. Ini boleh kait sikit lah. Depa pulau ulama tersebut, Syekh Habib apa nama, lupa nama dia dah. Tetap dia orang buat upacara 2016, 17, 18. Nah, tahun ketiga puluhan ribu orang mati. Yang tak jumpa hari ini pun masih ada lagi. Itu pun Tuhan apa nama panggil? Dia gelegakkan, dia naikkan orang ke atas balik. Maka jumpalah mayat-mayat yang penuh dengan selut-selut dan sebagainya. Dia jadi keras. Macam simen lah, dia keras. So, tak ada benda cerita buat kafan, terus tanam. Dah busuk lah. Termasuklah, sebutlah, termasuklah golongan pemimpin-pemimpin di waktu itu, sama juga. Merasmikan upacara sembelih korban lembu untuk melepaskan dalam laut dan sebagainya. Allahu Akbar. Dan menjadikan iaitu agenda kepada wisata yang di pelancongan. Allahu Akbar. Nak menarik perhatian orang luar mari, contohlah. Itu satu poin, sebab saya kata sebab dia. Bukan kesuruhan dia, itu one of the sebab dia. Yang buat siapa? Semua orang ada duit. Ya Allah nak ialah orang kaya sini, ha ni, buat rumah Allah. Allahu Akbar. Ni siapa ada datuk mana, Tan Sri mana bagi, contohlah ekor ni. Ya Allah, sejuknya aku semayang tadi sampai ke dalam sejuk. Masjid saya Kuala Selangor aircon tak ada. Besar masjid saya Kuala Selangor. Tak ada aircon, dia pasang kipas yang besar macam helikopter tu. Siapa pakai kain pelekat, suara dalam tak pakai, memang nampak skirt lah semua. Gini kain. Yang Allah Abba, Allah Abba kan gini, Allah Abba tutup dulu. Allahu Akbar tutup, baru angkat. Ha tu. Jenis bila sujud tu kain, dia buka hak nombor tiga pula, punya laju. Muslimat-muslimat pun habis hak depan di ke belakang, belakang ke depan. Dah tak nampak sujud tak mana dah. Sujud atas punggung orang. Weh, atas punggung aku dah sujud. Habis, kain dia tolak habis ke belakang. Ada dua biji, satu depan, satu belakang. Sebab aircon tak ada. Tuan-tuan, tempat tuan-tuan ambil yang semayang cari pasal. Ni kalau buka macam ni, suhu dia, subuh. Nak kencing pun tak keluar. Beku ayat kencing. Nampak tak? Nak salam pun, assalamualaikum. Dia melekat. Yang siap pun mangkuk air juga. Dalam hujan lebat. Waktu malam tu, pasang pula aircon 16 darjah Celsius. Imam tu tua. Bunyi gitu je. Suara tak ada macam kucing mandul bunyi. Tapi kalau Datuk duit banyak ni, buat apa? Hani ni. Kami suruh kamu taat dengan harta kamu kepada kami. Buat apa? Buat masjid, support orang belajar agama, support anak-anak muda buat jom kembara dakwah bagainya. Contohlah. Sebab jadi saksi. Tiba-tiba tak mau. Tak mau, tak mau, tak mau. Apa benda yang dapat? Apa yang dapat? Tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini contohlah ya.
maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Apa negeri contoh yang dihancurkan oleh Allah? Zaman Nabi apa? Banyak kan? Antaranya Nabi. Nabi apa? Lut. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Sabak pakai-pakai engineering buat hidro. Kaum Sabak tu pakai hidro. Allah pusingkan hidro jadi banjir, habis semua mati. Kaum Samud pakai teknologi pembangunan bukit-bukit, tak payah pasang apa, depa ukir bukit jadi istana, jadi rumah yang hebat bukit. Tapi depa berniaga, depa tipu. Dia orang berniaga tipu, tak jujur. Barang orang depa nak lebih, barang depa depa kurangkan. Zalim, nampak tak? Zalim. Orang kaya berniaga menipu dia kaya, dia zalim. Makan hak orang. Allah timpa semua habis. Jangan kata tak ada peristiwa bencana dalam sebelum kiamat, tak ada. Saya akan baca ayat tadi. Allah sebut qabla yaumil qiyamah, bencana kami turun sebelum hari kiamat. Kaum Nabi Lut memang kita tahu dah, zaman sekarang dah aktif balik namanya golongan-golongan peliwat. Jadi kalau ada promosi-promosi liwat, kita orang Islam kena bagi tahu, jangan kira apa-apa agenda politik, tak payahlah. Benda ni benda tak betul, tak elok. Bukanlah kita, ialah kami, walaupun kami ni gay, tetapi kami tidak liwat. Oh, cara hang pakai jantan jadi betina tu pun dah haram. Dia duk bayang gay ni kena liwat baru boleh cah, tak boleh gitu. Allah la'anat, hello sis and bro, sis and bro pula, tuan-tuan perempuan. Allah la'anat orang-orang al-mutasyabihina minar rijali bin nisa. Betul tak? Allah la'anat, faham tak la'anat? La'anat. Kita panggil dia mengkuk ayun, dia marah. Sebut la'anat, lagi dia marah. Haram aku panggil aku mengkuk ayun, marah dah. Sebut kurang hajar pun marah dah. La'anat, aku la'anat engkau. Lagilah bergaduh perang. Bila kita terima la'anat Allah, bermakna kita terima peperangan daripada Allah. Macam ke riba. Riba, interest. Beli kereta, insurans pakai mana? Insurans pakai yang konvensional. Tak nak pakai takaful. Fatwa dah keluar. Tapi alah, akan sama je. Mana boleh sama? Kita ada akad dia. Allah kata, kalau you masih terima sistem riba, fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Siapa yang reda sistem riba dalam hidup dia, maka izinkanlah peperangan daripada Allah dan Nabi dia. Oh, power. Waktu kemalangan jalan raya, sebab dia punca dia seorang pakai insurans dengan kita-kita kena sekali. Kan benda-benda macam ni, kita tak bangun mencegah. Jangan beli insurans biasa. Beli takaful. Berapa banyak syarikat-syarikat kita, termasuk PIBG, termasuk saya WDP PIBG. Tengok sekolah, simpan duit akaun PIBG di dalam akaun konvensional. Bila saya jadi pemerintah, oh waktu itulah. Dia kata, boleh tak kita ai nak tukar pergi ke akaun Islamik? Boleh kata, tak, kami pun tak terbayang pula akaun kita bukan akaun Islamik. Ha. Kita tukar. Bukan ada apa-apa. Alah, sama aje ustaz. Sama aje, tu menipu aje. Ha, sedap cakap hang duk kat hak benda ni, hang katalah menipu. Allah dah pesan dah, barang siapa menerima sistem riba dalam hidup, kita hak baik pun tutup mulut. No talk. Ha, tunggulah Allah pergi perang kita. Orang yang soleh diam. Ha. Imam khatib naik masjid, hendaklah kita menjaga kebersihan sungai kita. Orang kata sungai kita apa? Jagalah persekitaran kita. Dah isu sekarang apa dia? Ni.
Sungai akan jadi banjir bah kalau orang zalim dalam hidup. Ini contoh tentang muslian. Orang kata, ustaz cakap tu betul ustaz, tapi nak tanya ustaz kalau boleh, kenapa puan tanya banyak ni? Kita orang negara kafir tak kenal pula. Oh. Kan? Ada tak isu ni keluar mana? Soalan, ya saya berpandangan kenapa masalah ini berlaku hanya berdasarkan Islam? Yang tanya pun Melayu juga. Iyalah, Allah uji manusia ni tak lain tak bukan, the ending of dia punya ujian ialah nak tahu siapa yang redha, siapa yang sabar, siapa yang baik di kalangan kita. Dunia ini syurga dia orang, bukan syurga kita. Syurga kita di akhirat. Dunia ni orang bukan Islam ni, syurga dia, bila syurga tak perlu diuji banyak sangat. Kan syurga dia, dia nak minum arak, biar ke dia lah, kita jangan tumpang. Dia nak main perempuan tu hak dia, sebab dunia dia. Tapi kalau dia ajak kita join sekali minum arak, itu melampau benar. Contoh lagi tu, bro, saya datang rumah you ni, saya bawa 6 botol whisky, saya singgah dekat kelang tepi jalan tu, saya beli sekejap, kita singgah sekejap, ada tawaran murah, free duty. Eh, silaka engkau, you jangan main, saya orang Islam, you know, I'm Muslim. Saya sebutlah, sebab takut balak main rumah kita. Contoh-contoh, kak, makcik, ibu-ibu, datuk sekalian. Seorang sahabat ni, dia bernazar, jika dia dapat sekian, dia nak minum air kecing anjing. Hadis ni bila baca, orang dengar kasar bunyi dia. Bila dah capai nazar dia, dia kata, ish, minum kencing anjing. Ha, ni. Ni adik-adik, hak mana muda-mudi, kau bernazar, kalau lulus dapat, dapat 39, aku nak bernazar nak minum kencing anjing. Contohlah. Tiba-tiba dapat 39, atau 4 flat dia. Sedar-sedar kencing anjing tak boleh minum. Sahabat datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pernah bernazar nak ku minum kencing anjing. Aku terlihat dan ku memahami kencing anjing tak boleh kita minum. Habis tu apa yang ku nak buat ya Rasulullah? Nabi kata apa dia? Pergilah ke rumah kan orang yang tak solat, tadahilah air hujan yang menimpa bumbungnya, tadahlah air hujan yang menimpa bumbungnya, minumlah itu adalah kencing anjing. Popok tak solat, celaka ustaz ni, kata rumah kita anjing. Dia faham salah, minta maaf. So adik-adik, jangan duduk asrama yang jenis kencing anjing. Faham ni orang perempuan belakang, ha. Duduk kawan dengan kaki tak semayang, lambat-lambat lalu sehari bulan kita semayang pun lebih kurang, sebab rumah tu rumah anjing. Oh, tu bunyi kasar. Ustaz, jangan hina ustaz. Walaupun kami tak solat, kami kami beriman pada iman pula otak hang apa semayang pun tidak. Oh, mesti sedap. Walaupun kami macam ini, kami macam ni, pakaian kami macam ni, pakai skirt, ustaz, dosa kami dengan Allah tahu. Don't blame me, okay? Buat gitu. Dengan kening ya Allah, aku nak tombok muka dia. Dengan rambut dia kan. Don't blame me, okay? Walaupun I macam ni, this is my right, okay? So you don't blame because this is a punishment between I dengan my God. Oh, kita gegar. Aku tampar budak perempuan ni kan. Alah. Tapi sabar je lah kan. Eh, kalau you dah macam tu PL, makna you tak beriman. Iman main kat mana? Ni, ab kedil kender iman hai na. Jika ab kedil kender bohor kharab hai, ab ke kerte ho na, iman nahi hai. Kiyo? Aap ke job nahi kar sakte hain. To pagal ho gaya na.
Tu kata del tu pagal he. Nabi sebut mana? La yastaqimu abadin imanu abadin hatta yastaqima qalbuhu wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Ini hadis Nabi bekal guru. Ini setahun lah, kita faham. Saya teranum je. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima. Kan? Tak sempurna, tak cantik iman seseorang itu sehingga cantiklah apa yang ada dalam hati dia, dan tidak cantiklah apa yang ada dalam hatinya sehingga cantiklah apa yang dibicarakannya. Oh. Nampak tak? Kalau macam geng Hijaz, mana ada lagu merapu Rabani, kan? Sebab apa? Sebab jiwa mereka tu ada benda-benda baik. Rasulullah dalam mengenangmu kami susur itu Hijaz Munif. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada milik kita. Ha, kan? Oh, sebab apa? Jiwa dia tu ada Allah. Lepas tu bercakap. Lepas tu komposer lagu tengok lagu perempuan, kan? Sebab apa? Sebab dalam dia perempuan banyak. Apa tak ada lagu perempuan? Hak terbaru tu apa tu? Amalina. Lagu apa? Oh Fatimah gad. Di jiwa dia gitu dah. Ha? Apa lagi? Farhana. Oh, perempuan. Zunika adikku say. Kau orang luar tak apa lah nyanyi lah majid. Nah, nah, nah. Dah kena pula aku kena marah. Depan report jabatan agama, tahu lah aku nak tarik. Yang tuan-tuan pun diam lah, tak beritahu. Dia tu buat contoh bodoh. Tuan-tuan, jiwa dia, kan? Macam kalau nasyid dia buat tu, khuni syahidah. Yang saya diharamkan Singapura ialah lagu ni lah. Saya antara satu manusia dalam dunia ni diharamkan masuk Singapura, kira hebat jugalah. Lagu ni kata apa? Khuni syahida renggalaya fatahaka percam lihiraya jago jago subuh we rusi ni bazi hari hai hindi pelar zatari hai ab kashmir ke bari hai jago jago subuh hoe. Oh, ha, dia tak faham bahasa, tengok nyanyi dalam majlis masjid apa tak nyanyi dalam ustaz itu nasyid. Saya menyanyi depan 25,000 orang persatuan jamaah talabah Islam di Pakistan, nyanyi tu tuan-tuan lagu baik. Hei mere dus yatra ho ke ek din aayega na kuch is rahegi siwa yalla. Allah lah tu sana ke yalla yalla mashallah. Eh, kurban ni kurban ni aduh. Ah, tuan-tuan tak mengaji sana. Oh, apa ustaz nyanyi-nyanyi ni? Bukan nyanyi nasyid bodoh. Ha, itu bahasa kasar macam gitulah, geram sungguh tu. Tuan-tuan, asal nak beritahu dia, jangan you cakap you beriman tapi pakaian you, sebutan you, image you tak menggambarkan tentang hukum. Oh, senang aja, you don't blame me, I dosa I dengan God. Hui, tuan-tuan, tapi Allah simpan umur dia orang ni rupanya. Panjang tak mati-mati. Yang kita duk ceramah 4 bulan berok atas katil. Sakit. Macam Islam siap sakit. Dia relax je. Pasal apa? Orang-orang yang jenis kufur pada Allah kadang-kadang simpan hidup dia. Takkan tak bayangkan satu musibah namanya istidraj. Meaning of istidraj ialah musibah. Are you know what is this istidraj?
Istidraj ini dalam bahasa mudah, bila Allah mula benci kita, Allah takkan berikan apa-apa ujian. Kesihatan berterusan tanpa ada kesakitan. Kalau berniaga tiada kebengkrapan, keuntungan. Nampak? Berniaga tak pernah kenal erti rugi dalam bisnesnya. Sebab Tuhan biarkan dia, dia oh Tuhan dah benci padanya. Jangan seronok. Saya berniaga tak pernah. Jaga, jaga bang, jaga. Jaga bang. Rumah tangga kita pun kalau tak ada ujian, something wrong. Bini diam, laki diam. Sedangkan dia bukan OKU. Bila mula bercakap, awak masak apa hari ni sayang? Saya hanya masak makanan telur dada saja. Apa? Telur dada? Awak ingat asyik telur saya makan? Ya? Saya tak minat telur, nanti kentut saya. Abang, kalau nak makan, makanlah. Kalau tak nak makan, boleh belah sekarang juga. Dia macam-macam tu, dia petikan lidah. Suami kena reda, dapat isteri. Mulutnya bawang. Kan? Oh. Rumah tangga kan, mungkin tuan-tuan dan datuk contoh dia. Mungkin datin, mulut dia. Ayah, balik pilih, tak tahu macam mana. Kalau pergi majlis balik awal, sekadar singgah. Tu. Datuk, baiklah. Tu je. Ni contoh. Kalau keluarga saya pun, mak saya macam saya. Ayah macam bini saya. Tengok Tuhan bagi. Rumah saya kalau dia mari sini sekali, kalau ibu-ibu tak cakap dia, dia tak cakap. Oh, isteri ustaz kan? Oh, isteri ustaz. Nama apa? Hawa. Asal mana? Sabak Bernam. Kalau tanya dia, ustaz nama? Ustaz Simbarim. Tinggal mana? Oh, saya tinggal banyak tempat. Orang tanya sebutlah tempat tinggal sekarang. Itu manusia. Rupa-rupanya dalam bahasa mudahnya, dia rasa intim. Kalau isteri tak cakap, tapi jenis bercakap, kalau suami kaki bercakap, tiba tak bercakap, apa jadi? Something wrong, sis. Huh? Apa hal pula? Lepas tu WhatsApp kawan. Kita. Assalamualaikum. Aku. Pelik. 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 Dia satu kawan. Si short message kan? Tuan-tuan sekalian. Pukul 9 dah ni. Nampak tak musibah sungguh kita malam ni? Panggil aku ceramah malam kerja pula. Jadi besok pekat kerja tak apalah. Boleh sikit saat ni? Boleh ni? Boleh ke? Duk, boleh sikit eh? Kita sampai pukul 9 boleh? Tak mana kan? Pani makan sama juga dah. Balik dekat. Makan ada ke? Alhamdulillah. Kalau tidak musibah, musibah. Tengok. Subhanallah. Ha ni. Ayat seterusnya. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah aw mu'adzibuha 'adzaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura. Refer surah Al-Isra ayat 57. Apa maksud dia surah Al-Isra ayat 57? Ambillah renungan adik-adik baca, adik-adik perempuan pelajar, ambil masa baca tengok apa kata Allah. Ni saya sebut tadi, tidak ada sesuatu negeri pun yang durhaka penduduknya melainkan kami binasakannya sebelum hari kiamat lagi. Kalau kiamat, saya katalah. Tidak ada suatu negeri yang durhaka penduduknya melainkan kami binasakannya sebelum hari kiamat. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut
dan Firaun sekaligus tuan apa dia, Namrud, Qarun, sekaligus tenggelam dalam tanah, tak jumpa. Ini contoh dia. Qabla, ini apa dia punya objek dia punya, objektif dia punya, qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. So nak bagi tahu, kita kata alhamdulillah Malaysia kita ni tak ada rasa perekat gitu lagi kan. Sebab saya yakin negara kita di Malaysia ini ada keseimbangan mungkin kot. Masjid penuh program. Kelab malam pun penuh juga. Mungkin kelab malam ni dia night apa tu, Sunday night clubbing. Mungkin Jumaat cuti di masjid sekarang ni, tiap-tiap malam dia kuliah. Betul tak? Huh, kelab malam jarang kalau kita pergi, kalau kita pergi pula dah. Apa nama ni? Macam pengalaman pula yang pergi. Memang dah pernah pergilah kelab malam di Langkawi. Saya pernah masuk tengok dia orang menari semua. Bukan aku pergi menari, pergi nak menangkap budak-budak kita yang mabuk. Dapat tangkap 2-3 orang, budak-budak. Anak orang susah, Langkawi kan. Kita nasihat dia, mak dia, kita tanya dia, makcik tahu tak dia keluar ke apa? Tahu, dia keluar dia dalam pukul 12.30. Allah spoil kita, kalau mak dia lepas 12.30, makna okey lah tu. Ha kan? Tapi dia bayangkan, Masya Allah, kelab malam ni, siapa pernah masuk kat tangan? Wah hajau, tak nak wakak aku ni. Kelab malam masuk kat Langkawi tu, ya Allah, tuan-tuan bayangkan bunyi muzik tu. Ni, tahun ni. Mana kalau siapa nak jadi pondan, tak payah sedut, dia sendiri naik. Rasa, ya, saya hati sini, demi Allah, saya keluar. Ambil apa? Pasal apa? Sesak nafas. Tapi diorang, tuan-tuan, ni contoh bila Allah nak buat macam-macam kan. Kan kita dengar ceramah sejam sakit lutut, haram panjang tu eh. Haram sungguh sakit lutut eh. Orang menari relax 2 jam. Abang Iung Dandut kan, kan? Aku cinta dia mak. Kan? Orang tua 65 tahun. Gerdebum jadi depan dia. Mati orang tua tu, keluar muntah hijau. Lepas minum dia menari. Tu yang Abang Iwan kata, waktu tu Ustaz, saya mula sampai hidayat. Punca menyanyi dia, orang tu mati. Lepas sekarang dia ingat. Orang tua tu menari budak perempuan. Budak perempuan tu budak kolej ke mana kan. Budak-budak muda 19 tahun. Budak perempuan tu ingat gini. Orang tua-tua dalam badan boroi macam teddy bear. Ha kan? Kalau gue abang, patut pergi atuk dah. Panggil abang, kuatlah abang, kuatlah abang, tak kuatlah. Kuat, kuat. Lepas tu pam tumbang, blak keluar muntah hijau. Orang usung dapat kata, "Bro, dah meninggal orang tu." Waktu tu dia kata, "Dah mula titik-titik keinsafan saya tu dah ada." Kita tak terasa buat maksiat ni, tak terasa. Eh, kita sembang mengumpat orang, tak terasa. Mana ada orang mengumpat menguap? Tak ada. Kalau main ceramah, ya Allah, celaka panjang. Maki sat ada lagi. Mesyuarat jantan kuasa masjid pemilihan baru. Saya nak beritahu pihak masjid, ceramah ni biar cukup-cukup masa je. Ini mengganggu ketenteraman. Mari kerana nak cerita ketenteraman, boh menampau biji pun tahu. Nampak kan? Ini contoh dia. Maksud dia, Allah kata dalam Quran, surah Isra ni, kalau aku takkan binasakan orang-orang satu kampung, satu negara tadi, melainkan sehinggalah sebelum hari kiamat disebabkan mereka ini melakukan kezaliman. Ayat yang lain, wa ma asabakum min musibatin. Okey, ni natijah dia, result dia, kesan dia. Apa kata Allah? Refer dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوَنْ كَثِيرٌ. Dia ambil وَيَعْفُوَنْ كَثِيرٌ. Dan apa saja musibah ini umum. Ya, umum. Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Allah ulang ayat yang sama lebih kurang. Apa-apa musibah yang menimpa kamu adalah punca daripada kelalaian kamu sendiri. Dan Allah memaafkan
sebahagian besar dari dosa-dosamu. Salah tangan kita, Allah bagi musibah sebab Allah tak nak seksa kita dekat akhirat, just seksa dekat dunia. Berarti kita ada hukum. Hukum berzina, dia kena seksa dekat dunia dulu. Lepas dekat akhirat dia boleh lepas. InsyaAllah. Mencuri, potong tangan. Dekat sana dia tak kena potong, dia akan mari balik. Kerana dia reda dengan hukum Allah. Dia minum arak, dia kena rotan, 80 rotan. Sebab mesti kena rotan. Mesti kena. Kalau tak ada baik, kena denda, kena rotan. 80 rotan. Dia buat fitnah, 80 rotan. Sebab apa? Perbuatan-perbuatan itu adalah menyebabkan datang bala bencana daripada Allah. Minum arak, mencuri, zina. Terang-terang orang berani. Maka benda ni kalau dibuat tak dikenakan tindakan hukuman atas nama Allah, antara keizinan untuk kita datangkan bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut ayat tadi, ba'dallazi amilu. Ibu-ibu, 2 minit pukul 9. InsyaAllah adik-adik para pelajar, sehingga macam nampak para pelajar, pelajar kan betul? Student eh? Okey, yang belajar sebagainya, insyaAllah jaga akidah, jaga akhlak. Itu je. Akidah ni termasuk rukun iman. Islam masuk sekali lah. Akhlak perangai kita. Dalam bahasa-bahasa orang-orang buat drama, akidah tergelincir, akhlak pasti tercicir. Rasulullah, akidah Islam. Tapi cakap Nabi tu kurang daripada tindakan. Faham tak? Akidah, Nabi buat apa? Islam. Tapi cakap Nabi tu kurang daripada tindakan Nabi. Apa dia nama dia? Akhlak. Orang maki Nabi, diam. Orang marah Nabi, Nabi tak marah balik. Orang cekik, tengkuk Nabi, tak. Kalau perang, lain cerita. Jangan cerita perang, orang tikan Nabi ni pun tak tahu. Tak, jangan, kita faham. Dia membabitkan war, perang. Itu lain cerita, kena faham. Kalau dia tembak, tembak, lawan tembak, tembak, bunuh. Dihalalkan. Tapi di sudut sosial masyarakat, akhlak. Macam mana orang muka Islam nak minat Islam? Kalau kaki tangan Islam, kat pejabat, mereka lah paling banyak curi tulang. Bila akhlak tercicir, akidah tergelincir. Sebab buat kerja bukan takut Allah, tapi takut bos ada ke tidak. Nah, ni contoh nama sekalian. Pukul 9 dah, pasal nak cakap panjang lagi. Tapi saya nak mari tadi ni, daripada rumah saya hampir 2 jam. Rasa macam nak pergi Ipoh ceramah. Pi Ipoh ceramah pada Kuala Selangor, sama waktu dengan sini. Oh, zalim. Hujan turun bukan zalim. Kereta punya banyak jam. Ha, jadi tak apalah, sahabat kata dekat imam tadi, kau tim suruh imam tu zikir panjang-panjang. Eloklah. Kan? Aku main-main baru. Subhanallah, subhan. Jadi lega aku dengar. Kalau Allah, Allah. Pakai dok ada orang tu, mana haram ustaz ni penipu, tak tepat masa. Eh, demi Allah saya takut. Tuan-tuan tengok rekod saya dalam komen. Ada orang buat komen, penceramah ni masa tepat ke tak tepat? Saya study benda tu. Tambah-tambah team building, tambah-tambah program kerajaan, swasta, korporat, Petronas. Ni kita dah buang dengan PPZ. Tanya ada orang, bukan ujub na'udzubillah. Ada tak saya lewat masa? Sebab apa? Sebab kita ni, Nabi suruh jadikan Nabi role model dalam time management. Lepas tu Jepun sukses because of 3 perkara. LOL, LOL. Ingat dek, Jepun sukses jaya sebab 3 benda. LOL, lifestyle, on time and language. Sampai kita nak pergi Jepun, kena masuk kelas Jepun.
Macam dia kena ayur no teruk. Tak tahu menatang apa. Bunyi jenis motor tu kita faham. Lepas tu motor kaki. Tu je. Kita pula, mari orang mari Malaysia. Tak payah belajar bahasa Malaysia apa? Belajar bahasa Jepun boleh. Belajar bahasa Inggeris tak apa. Nampak tak? Maksud dia, dia jaga budaya bahasa dia tu menyebabkan dia orang Jepun ni hormat bahasa dia sendiri. Dia tak pandang remeh bahasa dia. Letihit dia ke apa benda ke, mesti bahasa dia. Tu dia pasal sukses bahasa. Kan? Kita BM dapat 9. Ha? Kita jawab kertas BM, tak lulus bang. Bukan ditulis tulisan Tamil. Ini orang yang soalan pertama. Tak ada. Tulis karangan, kita tak boleh buat apa. Sebab apa? Kita tak dididik macam tu. Subhanallah. Lifestyle dia orang, hidup dia orang, tuan-tuan sekalian, kemudian on time. Inilah insya-Allah moga tuan doakan saya sendiri dan pada saya rasa agak janggal, mari agak lewat tadi ni, tapi bila dah beritahu keuzuran oleh sahabat yang duk susun jadual saya pada imam kita, saya mungkin sampai lewat juga. Saya tolak rumah 5.40 tadi ni sampai sini lebih 7.20. Lama tu. Sejarah tu. Saya ingat kalau pergi ke Sabah dah sampai dah tadi. Ha tu. Tu night flight tu kan. Ha, so insya-Allah minta maaf lah tuan dan mungkin masa pun banyak ambil dah. Ni sudden deck dah. Dah 5 minit masuk dah. Kita tengok masing-masing okey je, macam tak marah aje. Ha kan. Ha, so janganlah mandai pula tambah pula kan. So akhir kata yang baik datang daripada Allah. Doakan saya ibu-ibu belakang. I hope memang saya harap sangat because saya pun sebenarnya tidak sesempurna sedulu seperti dulu bila saya masuk hospital 4 bulan warded 4 bulan dan saya buang air besar kencing pun atas katil, saya tak boleh bergerak langsung, dalam bahasa mudah dia separa paralyzed dan saya hanya tahu ialah duduk atas kerusi dan saya tak boleh buat apa-apa dan kalau kiri kanan saya sakit sangat macam electric shock, penjatan elektrik, sebab yang pergi dia orang tahulah sakit saya. Ha, tanyalah mufti wilayah pun dia ada pergi ziarah saya. Jadi sakit dan bila saya masuk tawakal, saya buat operation semula pada bulan 4/2017, tukar titanium 2L4L5. Dr. Habib Hadi ni jazakallah khair jazak, ya Allah. Moga Allah ampunkan dosa dia, Allah berikan dia rezeki yang baik pada Dr. Habib Hadi yang rawat saya. Dan saya pernah kata kat dia, doktor, kekuatan saya ni adalah kekuatan doa orang ramai. Bukan doa daripada saya. Lepas tu 6 hari bulan 10 saya buat apa nama tu, rawatan susulan, stop semua buat saraf, stop semua, semualah benda stop. Dan dia terkejut bila saya tak pakai tongkat. Tak pakai tongkat. Dia kata, "Ustaz, tak pakai tongkat dah." Dia kata apa? "Ustaz, bila tak pakai tongkat saya cakap kat Ustaz, my patient kadang-kadang sampai 15 ke 20 bulan baru selesai tongkat." Jadi ustaz pula keluar bulan 4, bulan 6, 2 bulan, 3 bulan dah tak pakai tongkat. Masya Allah, kata dia, "Ustaz, tanyalah." Saya kata, saya pegang dengan kata-kata doktor. Kalau kita fikir masalah kita, lagi banyak masalah akan datang. Dia fikir masalah sakit, tak boleh buat apa, lagi banyak masalah. Lepas tu dia kata, "Ustaz, saya teringat," kata ustaz, "Ustaz sehat bukan doa ustaz, tapi doa orang ramai. Termasuk orang alam. Alam kebendanya tah. Alam tadi ni? Alam buana, apa? Alam peta alam ke buah lah benda pun. So akhir kata tolong doa. Boleh tak doa? Boleh tak doa? Malam besok pergi Ganu pula. Terengganu, Kuala Berang, Kampung Butuk. Bukan Kampung Buntut, Butuk. Kampung Buntut besok, kemudian di Bukit Payung, kemudian di Kuala Terengganu dan banyak program. Doakan saya sihat insyaAllah. Moga-moga akhir kata dalam bahasa orang menyanyi ni, dia kata, "Andainya ku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga," kata dia. Jadi kalau saya pergi dulu, ibu-ibu, tuan-tuan, kemudian insyaAllah lah kita minta kita dapat masuk bersama kan. Kalau ibu-ibu pergi dulu, saya kemudian, itu paling baiklah ayah. Jadi jadi ibu-ibu tunggulah saya dekat sana kan. Mana Ustaz Selin dia bicara panjang sangat, penceramah ni kadang-kadang cakap panas dia tak buat kerja, so dakwaan banyak sikit. Ya Allah, panggil Ustaz Selin main masuk sekali cepat sikit. Panggillah nama saya, boleh. InsyaAllah, ya Allah alam, ulang kali yang lebih datang daripada Allah, yang lemah di saya sendiri. Dan insyaAllah, tentang sekalian, sebelum nak tutup, saya ada beberapa sahabat, saya juga ada travel sendiri, Datuk sekalian, iaitu UHB Travel.
di pejabat kami di Seksyen 15 Shah Alam di Dataran Automobil dekat dengan Temeluh, apa ikan patin Temeluh tu, ada pejabat kami, dan kita bawa money ke Palestin, ke Balkan, ke Turki, dan insya-Allah bulan 12 ni umrah pun kita tak ambil dah sebab dah penuh dah kuota dia, 3 bas, dan insya-Allah bulan 1, bulan 2 atau bulan 3 kita ada program umrah lagi. Kalau ibu-ibu yang berminat nak bersama kami UHB Travel, insya-Allah lah, banyak travel sini, cuma kita bagi tahu lah, antara yang ada ialah syarikat kami. Bagi mereka yang kerja kerajaan, kita diberi kebenaran untuk membuat pinjaman. Tentu buat pinjaman maksimum 20,000, orang kerajaan saja 20,000 pinjaman, dan insya-Allah tanpa interest, tanpa riba, tanpa bunga selama 8 tahun. So dia pinjam 20,000, mungkin boleh pergi dalam 3-4 orang, dia bayar lah untuk 8 tahun insya-Allah. Kita antara syarikat yang diberikan izin untuk menggunakan saluran syarikat kita, insya-Allah. Mungkin syarikat lain pun ada juga, cuma yang begitu yang saya punya. Minta maaf dengan izin ya, wallahu alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul ash. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassalna wallahu alam. Sekali lagi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.